Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Berjumpa lagi dalam vlog yang terkini. Dan pada rakaman kali ini saya akan explore ke banglo yang begitu besar di belakang saya ni. Tiga tingkat banglo ni. Jadi tak nak buang masa dengan cuaca yang begitu panas ni. Jom kita explore sekarang. Sebenarnya saya dah pun datang juga ke banglo ni, tapi sekejap lagi saya akan ceritakan kenapa saya repeat balik ke rumah ni. Ada sesuatu yang berlaku beberapa tahun yang lepas ketika saya buat rakaman di sini dan saya terpaksa berundur. Dan pada kali ni tahun 2023 kita datang balik ke sini dan kita akan shoot dan explore ke sini pada hari ini. Okay, jom. Boleh tahan juga laluan dia. Okey, boleh nampak tak banglo yang begitu besar dan gah ni. Jadi hari ni Syuk akan explore ke kawasan rumah ni, rumah banglo ni. Okey. Semput sikit tapi tak apa, jom kita teruskan rakaman. Besar banglo ni. Ini antara banglo yang paling besar yang saya pernah shoot dan buat rakaman. Kalau tengok dari luar macam tiga tingkat. Jadi kita pusing-pusing di bahagian luar dulu sebelum kita masuk ke dalam rumah ni. Jadi melihat keadaan persekitaran di bahagian luar rumah ni, saya yakin ini adalah rumah yang dimiliki oleh seorang yang kaya raya dan berbangsa Cina. Okey, jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu pun dah tercabut. Berat pintu ni. Beberapa tahun lepas saya pernah datang ke sini. Saya buat rakaman. Tapi baru je sampai ke atas naik ikut tangga tu,
dah terdengar macam satu benda jatuh ke, atau perabot macam diketuk, ditendang macam tu lah lebih kurang. Terus saya berlari keluar daripada rumah ni, takut ada orang yang duduk. Kita bukan takut hantu. Hari ni kita tengok macam mana setelah beberapa tahun berlalu, macam mana Syukri Vlog pada tahun 2023. Cik, macam berani sangat. Ini perabot-perabot yang ditinggalkan dalam rumah ni. Sama juga dengan rumah yang saya pergi tempoh hari. Banyak harta benda dalam rumah tu. Perabot-perabot yang berharga. Almari. So kita jalan-jalan dekat bahagian luar dulu rumah ni, tengok apa yang ada. Sini dulu macam pernah jadi satu apa, kolam hiasan ke? Kan? Nampak macam dia. Besar sungguh rumah ni. Kalau dapat rumah yang sebesar ni, memang nikmat betul. Tapi ingatlah, semua tu tak berkekalan, tak boleh dibawa mati. Dan ni antara bukti dia. Tu tujuan, antara tujuan saya explore ke setiap tempat-tempat yang terbiar. Saya nak tunjukkan yang bahawa rumah-rumah mewah, walaupun kita duduk di situ, kita mendiami suatu kediaman yang sangatlah mewah, tapi suatu saat nanti, nak ataupun tak, kita kena tinggalkan juga. Sebab harta memang tak boleh dibawa mati. Sebagai orang Islam, hanya amalan kita yang membantu dan membimbing kita ke alam yang seterusnya. Itu dari perspektif sebagai Muslim, sebagai orang Islam yang perlu kita pegang. Besar betul rumah ni. Jom kita naik ikut tangga ni, kita tengok apa yang ada. Harapnya rumah ni clear lah ya, tak ada orang yang menumpang ke, yang bersembunyi dekat sini ke. Bisa juga lah, sebab rumah besar sangat, banyak ruangan, banyak bilik. Ni pun tengok lah, besar gila bilik ni. Ruangan dapur. Masih ada lagi gelas yang cukup-cukup mewah ni. Tertarik betul saya dengan rumah ni. Ni
Minta maaf lah kalau korang nak cari hantu, memang tak ada lah dalam video saya ni. Sebab saya hanya explore kebanyakan pada waktu siang. Saya tak minat cari hantu ni. Ramai yang salah faham dengan channel saya ni, yang anggap Cuk kenapa tak buat eksplorasi malang. Ramai sebenarnya yang salah faham tentang channel Syuk ni. Ramai yang bertanya, Syuk kenapa tak buat eksplorasi malam? Syuk kenapa tak pergi malam? Bang kenapa tak buat rakaman malam, buat rakaman siang je? Jawapannya, saya hanya explore. Kalau kita pergi waktu siang ni, boleh nampak dengan jelas setiap ruangan yang kita masuk tu. Kita dalam banglo ke, kawasan hutan ke, apartment ke, lagi jelas pada waktu siang. Dan mungkin video ni akan jadi rujukan kepada tim-tim lain ataupun orang yang ingin melihat keadaan rumah yang mewah. Masih ada lagi katil. Saya ronda-ronda dekat bawah ni pun dah 9 minit video ni. Belum lagi ke tingkat atas dan seterusnya. Bilik air dia. Oh, cantik betul perabot-perabot dekat sini. Masya Allah. Kita tengok akhbar ni tahun berapa. Sabtu 4 Ogos 2012. Akhbar ni usia dia dah 11 tahun.
Okey, kalau ada kekurangan yang perlu saya perbaiki dan mampu saya improve kan untuk video akan datang, boleh komen di bawah. InsyaAllah mana yang mampu saya cuba perbaiki. Okey, jom kita naik ke tingkat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak betul lah. Tak kertas ni. Di rumah orang kena makan juga lah. Habis dah kena geledah rumah ni. Itulah rumah ni 3 tingkat. Uish, ada lagi ruangan dalam ni. Besar betul lah tempat ni. Comel molek. Tengok ruangan balkoni dia. Cantik betul. Ambil kursi duduk sini. Hirup udara segar. Oh, memang terbaik lah. Petang-petang minum kopi kan.
Ui, cantik betul lah kabut-kabut ni. Cantik, belum ada kesan cala lagi. Saya rasa rumah ni kalau ditinggalkan pun tak lebih daripada 10 tahun lah. Tapi yang misterinya, berderet rumah sini kena ditinggalkan ya, terbiar. Kalau buat eksplorasi ke sini boleh sampai 10 episod dah. Terlalu banyak banglo yang ditinggalkan. Di sekitar sini tak terbilang, tak terkira berapa bilik air dalam rumah ni, berapa bilik. Terlalu besar. Saya sampai dah berpeluh-peluh explore tempat ni. Dunialah besar. Okey, jom kita naik ke tingkat yang ketiga. Oh, tinggi. Cuba ada toilet lagi. Atas ni tu je. Tingkat-tingkat banglo ni. Okay, jadi sekejap lagi kita turun balik ke bawah dan beransur-ansur kita berangkat pergilah. Jom.
Okey, sememangnya dia sangatlah besar banglo ni. Okey, jadi selesai eksplorasi pada hari ini. Memang memenatkan juga dengan keadaan banglo yang besar betul. 3 tingkat kat tu. Tapi puas hati, memang puas hati. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton video ni dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, komen dan share, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di vlog yang akan datang ke lokasi yang lain pula. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.